Kepolisian daerah Jawa Tengah telah menyiapkan regu tembak untuk pelaksanaan eksekusi mati para terpidana kasus narkotika di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tim regu sendiri saat ini masih menunggu perintah dan permintaan dari kejaksaan. Tim regu yang terdiri dari para ahli tembak Jitu Polda Jawa Tengah telah disiapkan untuk melakukan eksekusi mati terhadap para narapidana narkotika di LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah sendiri hingga saat ini belum mengetahui kapan pelaksanaan eksekusi akan dilakukan. Hingga saat ini eksekusi mati tinggal menunggu surat dari Kejaksaan Agung. Eksekusi mati para gembong narkotika merupakan bagian dari menuju Indonesia bebas narkotika pada 2015. Nah, kita kan nanya apa permintaan kejaksaan kita siap kapan saja. Sudah masuk. Permintaannya sudah masuk. Permintaan apa? Timnya sudah siap, Bang. Oh, kapan saja polisi dibutuhkan selalu siap. Ada berapa tim, Pak? Ya, tergantung permintaan.